dilakukan adanya pesta sale ini di Nias. Nah, ini kan merupakan satu kesempatan emas bagi Provinsi Sumatera Utara untuk bisa mendatangkan wisatawan, baik itu wisatawan dari luar negeri maupun dari wisatawan nusantara. Dan ini kesempatan emas kan mungkin tidak bisa diulang kembali gitu. Nah, ini yang menjadi sesuatu tantangan bagi kita untuk mempersiapkan benar-benar kepulauan Nias itu sendiri. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan, itu Pulau Nias itu termasuk antik gitu ya, karena dia berada di Samudra Hindia dan merupakan kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau sebenarnya. Jadi ada 132 pulau-pulau di Kepulauan Nias, dan yang terbesarnya itu Pulau Nias. Jadi sebenarnya dia punya pulau-pulau lagi yang di sekitar Pulau Nias, dan itu hebatnya Nias itu seperti itu gitu. Jadi selain Pulau Nias yang terbesar itu, ada lagi destinasi wisata-wisata sebenarnya yang perlu kita eksplor di sekitar Nias. Dan mungkin inilah jalan pintu masuknya kita untuk melihat Nias itu, ke Pulau Nias itu secara keseluruhan.